Tim gabungan Polda Jambi menemukan belasan kondom yang masih terbungkus dan berserakan di salah satu kamar hotel Ratu Residen di kawasan Tehok, Kota Jambi. Petugas menduga informasi tersebut telah bocor terlebih dahulu. Tim operasi pekat Polda Jambi menduga informasi razia yang dilakukan pada Jumat malam bocor. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya belasan kondom yang berserakan di lantai dan di meja di salah satu kamar yang sudah ditinggal oleh tamunya di salah satu kamar hotel Ratu Residen di kawasan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan. Dari kondisi kamar tersebut tampak sudah lama ditempati karena banyaknya barang-barang yang berserakan. Petugas menduga kamar tersebut milik PSK dari aplikasi online. Namun resepsionis menyangkal bahwa tamu tersebut baru check-in 2 hari di hotel tersebut. Sementara itu di Hotel Cosmo di kawasan Jambi Selatan dan Duta di kawasan Pasar, petugas juga tidak menemukan aktivitas prostitusi di hotel tersebut. Panit 1 Subdit 3 di Treskrimum Polda Jambi, Ibtu Joshua Adrian mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait jam operasional operasi Pekat Siginjai 2021, sehingga pelaksanaan dapat dilakukan secara maksimal. Kalau itu kita tidak tahu, tapi kita tetap nanti mengatur ulang jadwal atau perubahan apel sehingga nanti pelaksananya lebih bisa maksimal. Dimas Sanjaya, CTV, melaporkan.